Saudara, bagi ilmuan agama negara pula, pemergian Allahyarham Tan Sri Hassan ibarat hilangnya sebutir permata dalam bidang pengajian Al-Quran. Namun, semangat dan legasi Allahyarham akan sentiasa menjadi inspirasi kepada generasi pewaris Al-Quran. Tapi tentunya kita tak dapat mencari ganti seperti beliau. Tetapi apa yang lebih penting ialah institusi seumpama ini saya yakin mampu dan Malaysia juga mampu melahirkan tokoh seperti ini, dan memang kita sangat memerlukan. Dan kita tahu sejarah yang dilalui oleh Allahyarham. Beliau mendapat pendidikan yang tidak formal dan yang formal. Ini yang menjadi rahsia kehebatan Allahyarham. Beliau adalah merupakan orang yang cukup mahir dan berpengalaman dalam bidang Al-Quran, khususnya sama ada dalam bidang tajwid, fasahah, taranum dan suara. Beliau menguasai keempat-empat bidang ini, dan saya belum pernah berjumpa orang yang mempunyai kemahiran seperti almarhum. Ini menunjukkan bahawa kita kerugian negara, kerugian yang amat besar. Kita sudah kehilangan seorang tokoh yang sangat tawadhu' dalam memberi ilmunya, iaitu ilmu Al-Quran, ya, daripada dulu 90-an dan 80-an, 70-an dulu. Jadi kita dapat ilmu sampai kini pun orang masih lagi melihat ilmu-ilmu yang Allahyarham Tan Sri Hassan Azhari yang memberikan kepada kita semua. Saya harap kepada kita semua sentiasa bersama dengan Al-Quran, kerana di kubur nanti Al-Quran akan menemani kita. Tidak ada siapa yang akan menemani kita, hanya amal soleh kita.